سبحانه رب عظيم الشان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. إخواني أعزني الله وإياكم جميعا والأخوات semuanya, di sini saya selaku pemimpin atau mudir dari Ma'had Madinah Salam ingin menjelaskan apa beda dan apa manfaat daripada Mustawa At-Tamhidi dan Ma'had Mustawa Al-Awwal. Adapun Mustawa At-Tamhidi merupakan ma'had bagi orang-orang yang belum memiliki basic atau dasar dalam bahasa Arab. Adapun ma'had Mustawa Al-Awwal merupakan ma'had bagi teman-teman yang sebelumnya pernah memiliki basic atau dasar dalam bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman yang punya basic, silakan masuk di Mustawa Al-Awwal. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai basic bahasa Arab, silakan bergabung di ma'had Mustawa Tamhid. Di sini ana ingin menjelaskan perbedaan antara buku Ma'had Mustawa At-Tamhidi dan perbedaan buku di Ma'had Al-Mustawa Al-Awwal. Adapun buku di Mustawa Tamhidi adalah seperti yang berikut ini. Ini kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, kitab asli. Kitabnya menggunakan kertas kilat atau seperti kertasnya kalender seperti ini. Ini adalah kitab asli, namanya Al-Arabiyyah Baina Yadayk atau dikenal dengan kitab ABY. Kemudian ada kitab hadis silsilah, silakan antum hubungi adminnya. Terakhir ada namanya kitab Lisan Arabi atau kitab lisan Arab. Jadi untuk Mustawa At-Tamhidi mereka mempelajari tiga buah pelajaran. Yang pertama, Qawaid, kitab lisan Arab seperti ini, bersama Ustadz Mas'ud Mahmud, insyaAllah, setiap Ahad malam, setiap Sabtu malam, insyaAllah. Kemudian ada kitab hadith, kitab silsilah akan dipelajari bersama Ustadz Andi. Kemudian ada kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, dipelajari bersama Ustadz Syukri. Ini kitab yang Mustawa At-Tamhidi. Kemudian, adapun kitab Mustawa Al-Awwal seperti ini, ada lima pelajaran. Yang pertama, kitab Al-Arabiyyah Linnashi'in, akan diajarkan oleh Ustaz Abdullah Awad dari Ustaz keturunan Somali. Jadi beliau, walaupun udah jadi warga Indonesia, tapi tetap orang tuanya orang Somali. Beliau dalam keseharian beliau berinteraksi, bicara dengan bahasa Arab bersama keluarga beliau. Yang kedua ada kitab namanya kitab Syarah Usul Thalathah, Syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin seperti ini. Kemudian ada kitab Syarah Arba'in, punya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga mensyarah kitab Arba'in An-Nawawi. Ini syarahnya seperti ini bukunya. Kemudian ada kitab Usul Fit Tafsir seperti ini. Kemudian ada kitab Al-Fiqhul Muyassar seperti ini yang akan disyarah oleh Ustaz Marwan Abdurrahman insyaAllah. Jadi untuk Mustawa Al-Awwal ada lima pelajaran dan Mustawa At-Tamhidi ada tiga pelajaran. Perbedaan keduanya tadi Anda jelaskan, yaitu Mustawa Al-Awwal bagi teman-teman yang memiliki basic dalam bahasa Arab. Adapun Mustawa At-Tamhidi bagi teman-teman yang belum mempunyai basic atau dasar bahasa Arab. Tabi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan Ma'had Madinah Salam atau keunggulan Ma'had Madinah Salam dari ma'had-ma'had yang lainnya, ma'had offline maupun online, Ma'had Madinah Salam ini khususnya Al-Mustawa Al-Awwal itu full gratis. Antum atau antunna tidak dimintai biaya apapun untuk SPP. Silakan antum cari ma'had yang lain yang seperti ini yang fokus ya full Zoom
full YouTube tapi tanpa biaya. Mungkin ada, tapi jarang. Dan di antara yang jarang ialah Ma'had Madinah Salam Bidirosat Al-Islamiyah. Adapun program Tamhidi, kenapa ada iuran bayaran, sebenarnya itu adalah subsidi silang bagi teman-teman yang berada di mustawa awal. SPP yang ada di Ma'had Mustawa Awal atau Mustawa Tamhidi Afwan itu hanya 100.000 per bulan, 100.000 per semester. Jadi per bulannya berapa? Hanya 20.000. Jarang-jarang kita mendapatkan kursus satu bulan full 4 jam pelajaran satu per pekan hanya 100.000 per semester. Berarti 20.000 per bulan. Berarti hanya 5.000 per pekan. Sementara kalau antum ikut kursus yang lain, kursus A atau kursus B, kadang mereka membutuhkan biaya yang banyak. Kadang satu pelajaran sampai 200.000. Sementara antum di Ma'had Madinah Salam, mustawa awalnya full gratis, dan Ma'had Tamhidi, antum hanya mendapatkan iuran SPP hanya dengan 100.000 per satu semester. Itu semuanya digunakan untuk operasional dan kebutuhan kajian, karena kita juga meminta kepada ustadz, meminta kepada dosen, semuanya itu kita ingin memberikan mukafa'ah kepada mereka. Dari mana biaya masuknya? Dari penjualan kitab atau dari SPP yang mungkin di antara antum ingin berinfak untuk kelangsungan atau kelancaran Ma'had Madinah Salam ini insyaallah. Adapun guru-gurunya, sebagaimana yang antum lihat, semuanya hampir semuanya adalah minimal tamatan alumnus dari Ma'had Al-Ulum atau Lipia yang ada di Jakarta Selatan. Adapun yang lain, ada yang dari Madinah, ada juga di antara mereka Ustadz Mas'ud Mahmud, ustadz senior yang mau mengajar di Ma'had kita. Maka mari kita maksimalkan kesempatan ini, karena jarang-jarang antum bisa menemukan banyak guru dalam beberapa pelajaran, kecuali antum masuk pesantren atau antum masuk Ma'had yang seperti Ma'had-Ma'had offline. Tapi alhamdulillah sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempatan belajar di beberapa pelajaran bersama para asatidzah, yang mana minimal mereka alumni Lipia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semuanya dengan kebaikan yang sangat banyak. Dan kami ucapkan kepada antum jazakumullahu khairan atas perhatian antum, dan antumna semuanya insyaallah kita akan fokus dan konsisten menjalankan Ma'had Madinah Salam Lidirosatil Islamiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan menambahkan ilmunya kepada antum dan antumna semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانه رب عظيم الشان.